Bekas peserta Dewi Remaja 2019, Wira Natasha 27 tahun yang kini aktif mengacara dan berlakon adalah anak tunggal bekas penyampai radio Halim Osman 56 tahun. Mira yang pernah menjadi pengacara di Dek TV dan akan muncul dengan drama Republic of Combat di TV3 berkata, sekarang masa sesuai untuk dia mendedahkan identiti diri dan bapanya. Selama 3 tahun ini, saya menutup kemas identiti ayah kerana menghormatinya yang selama memilih nama sebagai penyampai radio dan pengacara memang tidak pernah buka mulut bercerita tentang kisah peribadi dan keluarga. Malah pada awal pembabitan dalam kerjaya seni ini pun, ayah kurang setuju kerana menyimpangkan diri saya. Tapi selepas dia menonton saya mengacarakan Dedek TV, banyak ilmu dikongsikannya. Dia pun nampaknya bangga dengan saya kerana mampu berusaha untuk menapak dalam kerjaya ini dengan bakat sendiri tanpa bergantung dengan namanya. Saya sayang dan menghormati ayah. Ditanya apakah bapanya okey dengan pendedahan dibuat itu, kata Mira, dia sudah memaklumkan kepada Halim akan memberitahu perkara sebenar apabila orang bertanya. Melihat pada sikap ramah Mira, cara bercakapan serta raut wajahnya memang ada iras salim. Ucapannya persamaan itu mungkin kebetulan kerana mereka anak beranak. Difahamkan Mira ataupun nama sebenarnya Yusmira Natasha adalah anak Halim bersama bekas isterinya Yusnita Umar 47 tahun.